Halo football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada video kita yang cukup singkat ini, brother, kita akan membahas Indonesia tak perlu gentar untuk menghadapi Timnas Malaysia. Namun, brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, yuk kita gaskan dulu tombol jempol di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke, brother, Timnas Indonesia akan melakoni turnamen Piala AFF pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 mendatang. Tim Merah Putih tergabung di Grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Indonesia memang kerap kesulitan menghadapi Malaysia. Dalam 2 pertemuan terakhir di babak kualifikasi Piala Dunia, Indonesia menelan kekalahan 2-0 di Malaysia dan takluk 2-3 di kandang sendiri. Namun, brother, mantan juru taktik Timnas Indonesia Neil Maizar menilai, kita tidak perlu takut dengan Malaysia. Menurut arsitek Sriwijaya FC itu, Indonesia hanya tak dinaungi ketidakberuntungan ketika menghadapi sang musuh bebuyutan. Neil Maizar sendiri percaya, tangan dingin Coach Sinteyong mampu membawa Timnas Indonesia kembali mengalahkan Malaysia. Menurutnya, brother, para pemain hanya perlu diberi keyakinan agar bisa mendulang hasil yang maksimal. Nah, brother, bagaimana tangkapan kalian? Mampukah Timnas Indonesia mengalahkan Malaysia di ajang Piala AFF 2021 pada bulan Desember mendatang? Tulis di kolom komentar.